Boy, Blibli lagi bagi-bagi happy nih. Dari tanggal 20 Juli sampai dengan 26 Juli 2020. Kalian bisa dapetin ekstra cashback dan gratis ongkir sepuasnya. Kalian juga bisa dapetin diskon HSR Wheel sampai dengan 50% plus ditambah lagi 10%. Ganti velg HSR di rumah aja. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Halo, sampai jumpa lagi dengan saya, Hendra Wijaya, di vlog unboxing velg yang turun tanggal berapa ini? 13 Juli 2020. Kita punya beberapa macam ya, coba kasih dulu lihat sekilas gitu. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Meruya, Jakarta Barat. Namanya itu adalah Autostar. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Meruya atau Jakarta Barat, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, bisa. Atau kalau kalian mau spuring, Rp100.000 saja bisa langsung datang ke toko. Nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya. Mulai dari yang pertama, itu namanya Wurzburg. Wurzburg. Kenapa dia namanya gaya-gayaan banget kayak Jerman? Soalnya dia ini memang modelnya gaya-gaya Jerman. Nah, ini kita punya teknologi terbaru namanya 3D cutting. Jadi kalau dulu kita kalau bikin pelek itu ya begini, nggak bisa nih. Nih, palang-palangnya ini yang palang-palang sini selalu solid, nggak bisa dicoak. Nah, sekarang di pabrik itu ada satu apa namanya teknologi baru, jadi dia bisa di cutting. Ini biasanya yang bisa begini cuman Forge doang. Jadi palangnya itu bisa dijebol gitu loh maksudnya. Nah, ya tujuannya itu supaya ini sih tujuannya untuk desain sama kalau velg Forge itu tujuannya supaya dia enteng gitu loh, lebih enteng. Tujuannya. Tapi kalau ini velg casting ya semata-mata untuk desain sih, semata-mata untuk model gitu. Nah, ini kita punya Wurzburg F1. Ini ring 19 kali 8,5 9,5 untuk BMW. Nah, jadi buat kalian yang anak beamers pakai velg ini. 19,5 9,5 PCD 120 offset 35. Oke, buat BMW. Terus lanjut yang kedua, kita punya model Shinjuku. Nah, Shinjuku ini belang 17, 7,5, 17, 9, offsetnya 38 sama 28. Kenapa dia belang? Supaya dia bisa ngejar concave-nya. Nih, concave nih. Jadi kalau misalnya palang dari ujung ke dalam itu concave. Jadi kalau anak-anak, kalau pemain pelek mah udah tau lah yang namanya concave itu apa, yang namanya celong itu apa. Tapi buat kalian yang belum tahu nih, jelasin sedikit. Jadi lu shootnya dari sini nih. Nah, tuh. Jadi dia palangnya dari luar masuk ke dalam, itu namanya concave. Nah, tujuannya apa? Jadi supaya peleknya kelihatannya gede banget gitu loh. Cekung. Jadi kelihatannya peleknya gede banget. Ini untuk yang belakang. Kalau yang depan nggak terlalu concave, kalau yang belakang yang sangat concave. Makanya pelek yang bisa concave-concave begini hanya pelek-pelek lebar aja sih. Kayak gitu. Nah, ini pelek ini favorit banget ya. Gue ulangin sekali lagi, ini pelek ini favorit banget. Jadi buat kalian yang emang suka sama velg ini ya harus cepet-cepet, karena ini juga cuma masuknya 50 set. Jadi hanya untuk 50 mobil, kalau udah itu udah habis. Nanti next container. Kalau ini udah habis baru kita biasanya kok order lagi, mungkin
4 sampai 6 bulan lagi lah baru masuk lagi next batch. Next batch. Ya, benar ya? Batch. Ya, oke. Okay. Terus yang ketiga kita punya velg 17 modelnya gaya JDM racing. Namanya Zico. Nah, ini. Namanya Zico. 17 x 7,5. Kalau ini offsetnya ini offsetnya 40. Lubangnya 10. Jadi PCD-nya 5 x 114 sama 5 x 100 ya. Jadi ini kita surga banget nih velg mobil Sienta nih, surga nih. Banyak banget yang tadi bisa buat mobil Sienta. Kalau expander di expander ARV dan lain-lain itu mah udah biasa lah ya. Nah, ini modelnya gayanya JDM ya. Tuh. Ini benar-benar ini sih terinspirasi dari velg-velg yang buatan Jepang. Jadi gaya-gaya Jepang JDM lah, makanya saya gue bilang tadi JDM itu yaitu Japan Design JDM, Japan Domestic Market. Ya, jadi ini untuk sebenarnya untuk mobil-mobil Jepang di negaranya dia gitu. Oke, terus yang keempat kita punya model JDM lagi, namanya Tokyo Tendo. Jadi ini pengembangan dari HSR Wheel Tokyo. Nah, dikembangin jadi ini Tokyo Tendo kayak gitu. Oke, ini palang 6 kayak biasa, palang 6 paling laris. Ini modelnya ada informasi juga ya, Pak? Iya, ini modelnya sama kayak yang tadi. Jadi dia udah 3D cutting. Kayak gitu. Habis itu ini lebarnya 18. Ringnya 18. Lebarnya 8,5, offsetnya 40. Nah, ini spesialnya adalah ini bukan buat mobil-mobil yang halayak banyak. Ini buat BMW. Ya, jadi kalau buat BMW yang mau lawan arus, kalau Wolfsburg ini kan BMW yang mengikuti arus, pakai modelnya model-model Jerman. Kalau ini mobil ESDM, European car, tapi mau pakai yang gaya JDM gitu. Jadi mobilnya lawan arus ini, kalau anak mobil bilang lawan arus. Jadi mobilnya Eropa, velgnya gaya mau velg Jepang gitu loh. Nah, seperti anak-anak mobil suka bilang kan, HSR Tokyo itu nggak pernah salah. Jadi kalau pakai Tokyo itu udah pasti cakep punya gitu. Oke, terus lanjut lagi ke, nah ini belum ada namanya nih, kita kasih nama sekarang aja nih. Ini velg Jeep ring 17 x 8,5. Oke. Lobang 6 x 139 itu berarti buat Fortuner, Pajero Sport, Hardtop. Ya, pokoknya semua yang lobang 6, Sport Ranger, Hilux gitu ya. 17 x 8,5 lobang 6. Warnanya gray. Gray face-nya gray, tapi dia lips-nya black. Jadi ini nama ini sebenarnya nih aslinya nih kalau asli Ford-nya itu namanya Beatlock. Jadi ini bisa dicopot nih aslinya. Cuman karena ini kita velg casting, jadi kita bikin looks like Beatlock. Ya. Kalau velg yang ada pinggirnya paku-paku itu kan looks like two piece atau looks like three piece. Kalau ini looks like Beatlock. Jadi kalau velg orinya ini baut-bautnya bisa dicopot semua. Tapi kalau yang casting ini kelihatannya modelnya seperti itu aja gitu. Tapi ini one piece, nggak bisa dicopot. Jadi kita mau namain apa ya? Duli Pali atau Bone? Coba Bone. Bone ya. Oke, ini namanya Bone. Catat, namanya Bone. Jadi ini namanya Bone. Ulang lagi, 17 x 8,5 lubang 6 x 139 untuk mobil Jeep 4x4, oke. Terus ada satu lagi. Nah, ini juga Beatlock. Looks like Beatlock ya. Coba nih lu lihat ini paku-pakunya nih. Looks like Beatlock. Ini juga belum ada nama nih, Street. Mau kita kasih nama apa nih? Tadi kan daerah NTT, sekarang daerah mana lagi? NTB. Deket banget loh. Yang pelosok gitu loh, jadi supaya desa pelosok juga terkenal. Bagik. Tadi udah B ya, jangan B lagi. Dopang. Nah, Dopang keren ya ini, Dopang. Ini namanya Dopang. Oke. Ini namanya Dopang ya, 17. Speknya sama persis kayak yang itu, 17 x 7,5, lebar 8, lubang 6 x 139. Ayo toko-toko di Kalimantan nih, biasanya nih makanannya kalian nih, toko-toko di Kalimantan yang banyak 4x4 ya.
Terus yang terakhir kita punya lagi, punya model WRC. Oh, nggak salah. Oh sorry, WRX. Nah kalau yang kontainer sebelumnya itu WRX-nya lubang 8, ini lubang 10. Jadi ini 16x7 offset 45, tapi lubang 10 untuk 5x114 sama 5x100 untuk mobil Sienta lagi. Ya, jadi kita di sini punya buat BMW ada dua desain. BMW ada Tokyo Tendo sama Wolfsburg. Terus kita punya yang Jeep, ini ada namanya Bone sama Dopang. Terus kita punya model racing, itu ada Shinjuku sama Zico, model racing. Racing style, JDM style, racing style. Sama satu macam yang rally look, itu WRC. Nih, WRC rally look, original design kita ya. Oke, tunggu lagi kontainer-kontainer berikutnya, soalnya pasti bakalan ada yang spesial-spesial terus buat kalian yang udah nunggu-nunggu velg HSR. Sekian dulu, adios amigos, ingat velg, ingat HSR. Hey guys, nih ada yang lupa nih tadi kita unboxing. Jadi kemarin kalau kalian sering lihat di Instagram TKB, kan kita kan gue ada posting ya, maksudnya kayak kita bakal masukin apa namanya BBK, Big Break Kit. Nah, jadi kita lagi mau nyoba dua supplier. Ini supplier yang pertama udah datang, kita mau nyoba dulu kira-kira barangnya yang lebih berkualitas yang mana. Nih, nah jadi ini yang kita pesen ini buat All New Alphard ya. 6 pot 405. Jadi ini yang depan nih kayaknya nih 6 pot 405 sama yang belakangnya itu 4 pot 380 mm. Jadi 380 mm kan lebarnya kan. Apa diameternya. Oke. Okay. Nah, ini kita mau coba dulu. Nanti kalau misalnya kita udah tahu yang mana yang bagus, supplier yang ini atau supplier yang satunya lagi, yang satunya lagi mau nyobain di Civic gua kan. Nah, nanti kita lihat dulu yang mana yang bagus, nanti habis itu kita mau jual. Jadi buat kalian yang suka mau pakai BBK biar dalam velgnya kelihatannya full kan, ada BBK-nya, siap-siap ya kontak kita ya, karena kita next item kita bakalan kita jual BBK nih kayak gitu. Oke. Okay? Nah, ini coba lihat nih, ini nih yang headnya nih 6 pot nih, headnya 6 pot, jadi udah ada kampas remnya juga. Terus sama kalau ini itu apa namanya, ini tuh bracketnya, jadi nanti kan ini udah disesuaikan sama mobilnya kan. Tuh, bracketnya udah sesuai sama Alphard. Terus habis itu nanti tinggal dipasang deh. Jadi nggak usah pakai dirubah-rubah lagi gitu loh. Jadi udah dapet. Ini satu setnya itu bracket, apa namanya, disknya 2 piece sama selang remnya. Nah kayak gitu. Siap-siap ya buat kalian yang seneng BBK, bisa pesen nanti di semua tokonya TKB. Perkiraan harganya itu sih tergantung gedenya. Jadi kalau yang gede gini ini lumayan mahal nih. Ini mungkin 20 jutaan. Kalau yang gede gini. Itu depan belakang 20 jutaan. Jadi ini kan depannya doang yang gue buka. Ini belakangnya gak usah dibuka lah. Gitu lah kira-kira begini. Jadi kalau yang kecil, kayak untuk pakai velg ring 18 atau 19 atau 17, itu sekitar mungkin 18-an. Terus kalau yang kecil lagi mungkin 15-an gitu. Jadi tergantung gedenya. Nanti buat si Obri juga ada. Gue udah pesenin buat si Obri. Keren. Oke, sip. Adios amigos. Ingat velg, ingat BBK.